Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi kelas 12 mengenai negara maju dan negara berkembang. Beberapa bulan belakangan, bangsa Indonesia dikejutkan oleh berita kenaikan peringkat dari peringkat negara berkembang menjadi negara maju. Berita ini tentunya menjadi kebanggaan dan prestasi tersendiri dari kemajuan yang spektakuler yang bisa kita lihat dari pembangunan yang ada di Indonesia. Tetapi, apakah peringkat yang disematkan pada Indonesia sebagai negara maju sudah pada porsinya dan pantas? Oke, kita mengulangi kembali, apakah yang disebut sebagai negara maju? Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kualitas hidup dan kesejahteraan tinggi, dan sebuah negara yang dikatakan negara maju adalah yang memiliki beberapa ciri. Di antaranya, angka pengangguran yang rendah, pertumbuhan penduduk yang rendah, kemajuan iptek yang tergolong pesat dari tahun ke tahun, serta sistem pendidikan yang baik. Dari keempat faktor ini, kira-kira menurut kalian pantaskah Indonesia disebut sebagai negara maju saat ini? Untuk ukuran keberhasilan pembangunan di suatu negara, menurut UNDRIS, United Nations Research Development tahun 1997, bahwa pembangunan di negara maju itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat harapan hidup. Jadi, tingkat harapan hidup itu berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat. Yang kedua, konsumsi protein hewani. Ini berhubungan dengan perkembangan teknologi perkebunan dan peternakan. Yang ketiga, persentase anak sekolah, berhubungan dengan kemajuan iptek dari tahun ke tahun di suatu negara. Jumlah surat kabar, telepon, dan radio, ini juga berhubungan dengan kemajuan teknologi. Persentase angkatan kerja di bidang jasa dan industri, berhubungan dengan persentase anak sekolah dan pendidikan di suatu negara. Yang keenam adalah konsumsi listrik dan energi, berhubungan dengan pertambangan dan kemajuan iptek juga, dan tenaga ahli. Selanjutnya, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Ya, otomatis kalau yang disebut sebagai negara maju, penduduk yang bekerja di sektor pertanian relatif lebih sedikit dibandingkan penduduk yang bekerja di bidang jasa dan industri. Selain itu, adanya hubungan dengan indikator peningkatan pendapatan untuk negara-negara maju, di antaranya indikatornya berhubungan dengan penurunan jumlah masyarakat miskin. Jadi di negara maju jumlah masyarakat miskinnya lebih sedikit. Yang kedua, penurunan kesenjangan pendapatan antara pendapatan suatu masyarakat dengan masyarakat lain, perbedaannya sangat sedikit. Yang ketiga, penurunan kesenjangan hidup. Yang keempat, berhubungan dengan kesehatan, adanya penurunan dari angka kematian bayi tiap tahunnya, serta yang berhubungan dengan pendidikan adalah penurunan tingkat buta huruf, serta adanya penurunan pertumbuhan penduduk. Dari penurunan indikator inilah, maka terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat di negara maju. Selanjutnya, pembangunan yang di negara maju dan pembangunan di negara berkembang berhubungan dari tahap pembangunan menurut W.W. Rostow. Di antaranya adalah masyarakat tradisional. Untuk masyarakat tradisional, hidup masyarakatnya masih menggunakan cara-cara yang masih primitif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai serta pemikiran yang tidak rasional dan biasanya bersifat turun-temurun. Ini biasanya terdapat di negara terbelakang ataupun miskin. Yang kedua, prakondisi lepas landas, di mana masyarakatnya mulai mengubah teknologinya ke arah yang lebih produktif dan efisien. Artinya di sini pendidikan di negara tersebut sudah mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, tahap lepas landas, di mana berbagai usaha produktif terus berkembang, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang memacu sektor pembangunan. Baik itu di bidang pertanian, perkebunan, teknologi, sosial budaya, serta politik. Yang keempat adalah tahap gerak maju menuju kematangan, di mana kegiatan ekonomi tumbuh secara terus-menerus, teratur, dan meluasnya penggunaan teknologi modern.
Biasanya di tahap ini sudah tergolong untuk tahap pembangunan di negara maju. Apalagi yang di kelima. Untuk yang kelima, konsumsi massa tinggi, di mana perkembangan industri mengarah pada produksi yang tahan lama dan jasa keahlian. Jadi inilah tahap-tahap perkembangan dari negara terbelakang miskin ke negara berkembang, selanjutnya ke negara maju menurut W.W. Rostow. Di samping itu, ada strategi bagaimana pembangunan di negara maju berkembang dengan pesatnya. Di antaranya, menganut sistem ekonomi terbuka di segala bidang. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan negara lain dengan prinsip laba, dengan menanamkan investasi terutama di negara-negara berkembang dan miskin. Yang ketiga, membuka peluang investasi asing berhubungan dengan nomor dua. Yang keempat adalah persaingan dalam peningkatan mutu produk. Empat inilah kira-kira strategi pembangunan di negara maju. Jadi diharapkan dari strategi ini, Indonesia dari tahun ke tahun bisa berubah secara optimal dari negara berkembang ke negara maju. Berikut contoh soal untuk pembahasan negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, negara yang berkembang menjadi negara modern tanpa banyak merombak kehidupan masyarakat tradisional. Karena masyarakat imigrannya berasal dari negara maju adalah A. Selandia Baru, Australia dan Prancis, B. Australia, Prancis dan Kanada, C. Selandia Baru, Kanada dan Australia, D. Selandia Baru, Prancis dan Kanada, dan E. Australia, Prancis dan Austria. Jadi di sini negara yang masih mempertahankan kehidupan masyarakat tradisionalnya, di mana jumlah penduduk dari ketiga negara mayoritas adalah pendatang dari luar negaranya. Untuk soal ini, maka jawabannya adalah C. Selanjutnya, perhatikan karakteristik pendidikan berikut. 1. Alat peraga pelajar masih sederhana. Tingkat pendidikan rendah. Distribusi fasilitas pendidikan merata. Distribusi tenaga pendidik tidak merata. Angka putus sekolah rendah. Karakteristik pendidikan di negara berkembang ditunjukkan oleh angka A. 123, B. 124, C. 135, D. 245, dan E. 345. Jadi yang di sini yang ditanya adalah karakteristik pendidikan di negara berkembang. Coba kita perhatikan lagi pernyataan di atas. Yang termasuk ciri pendidikan di negara berkembang yaitu adalah alat peraga belajar masih sederhana, 1. Selanjutnya tingkat pendidikannya rendah, dan 4. Distribusi tenaga pendidiknya tidak merata. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah B, 1, 2, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari segi komposisi jenis pekerjaan, Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara maju karena A. terlampau banyak yang bermata pencarian sebagai petani, B. tingkat pendidikan yang masih rendah kurang mendukung jasa, C. pekerjaan bidang jasa hanya digeluti oleh penduduk kota, D. penduduk Indonesia kurang menyukai pekerjaan di bidang jasa, E. masih sedikit penduduk Indonesia yang bekerja di bidang jasa. Jadi di sana yang ditanyakan di sini adalah komposisi jenis pekerjaan di Indonesia yang menyebabkan sampai saat ini Indonesia belum diakui sebagian besar negara di dunia untuk Indonesia berubah menjadi negara maju adalah A. Karena masih banyak beberapa penduduk di Indonesia yang bermata pencarian sebagai petani. Itulah penjelasan mengenai bagaimana pembangunan di negara maju. Demikian pembahasan hari ini. Terima kasih.